Diketahui pada hari Sabtu, 21 Agustus di tahun 2021, diketahui Andres Adelio memberitahu kepada kita semua bahwa Andres Adelio mempunyai suatu program baru, di mana Andres Adelio juga mengatakan sudah sekian lama Andres Adelio tidak melakukan syuting ataupun mempunyai program di luar ruangan. Lalu acara apakah itu? Apakah itu acara baru yang sama seperti acara sebelumnya yang bernama Minta Tolong? Dan ternyata diketahui acara tersebut mempunyai nama. Di detektif dermawan terlanjur aktif seperti biasa kan? Yap, program baru dari Andres Adelio mempunyai nama sebagai detektif dermawan terlanjur aktif. Dengan kata lain, program ini sangat mirip seperti program Minta Tolong, cuma mungkin beda versi saja karena di sini ada kata dermawan. Dengan kata lain, pada program kali ini Andres Adelio kemungkinan besar akan juga berbagi dalam hal finansial, di mana program baru dari Andres Adelio sangat mirip seperti program sebelumnya, di mana ketika Andres Adelio melakukan acara Minta Tolong bersama Harini Sondak. Lalu pada program baru kali ini ada hal yang unik, di mana dikutip di dalam Instagram milik Official Asia Media Production, dikatakan bahwa hayo Babang Andres Adelio lagi syuting program apa ini? Kok sendirian ya? Kira-kira pasangan siapa yang cocok sama Andres Adelio di dalam program acara baru ini ya? Kira-kira siapa ya menurut teman-teman? Sehingga kemungkinan besar Andres Adelio di dalam program baru yang bernama Detektif Dermawan Terlanjur Aktif akan mempunyai pasangan. Dan kalau kita coba ulik lebih dalam, diketahui di dalam Instagram story milik Dery Kusuma, diketahui dia memakai kaos yang mempunyai nama Yuk Bisa, Yuk Jadian. Kaos ini identik dengan acara yang baru saja muncul, tapi tidak lama kemudian acara tersebut tutup untuk sementara, yaitu acara yang bernama BBC, yaitu Berani Bilang Cinta, dibawahi oleh Amanda Sesa bersama Asyraf Jamal. Dan pada Instagram story-nya Dery Kusuma dikatakan dia mengetag Amanda Sesa. Apakah ini pertanda bahwa pasangan dari Andres Adelio di dalam acara baru ataupun di dalam program baru Andres Adelio yang bernama Detektif Dermawan Terlanjur Aktif akan berpasangan bersama Amanda Sesa? Karena kita semua mengetahui bahwa untuk saat ini Amanda Sesa lebih memilih untuk aktif di dunia hiburan sebelum Amanda Sesa melanjutkan ke dunia pendidikan. Apalagi acara dari Amanda Sesa yang bernama BBC, yaitu Berani Bilang Cinta, untuk saat ini sudah tidak ditayangkan kembali di televisi. Sehingga jika Amanda Sesa menjadi pasangan dari Andres Adelio di dalam program baru dari Andres Adelio, hal itu sangat mungkin terjadi. Dan jika teman-teman setuju bahwa Amanda Sesa akan menjadi pasangan di dalam program baru dari Andres Adelio yang bernama Detektif Dermawan Terlanjur Aktif, maka teman-teman bisa melakukan DM ataupun direct message kepada Instagram dari Official Asia Media Production, ataupun memberi komentar di dalam Instagram dari Official Asia Media Production agar Andres Adelio berpasangan dengan Amanda Sesa. Dan berikut adalah beberapa cuplikan ketika Andres Adelio sedang melakukan kegiatan syuting di dalam program baru dari Detektif Dermawan Terlanjur Aktif. Dan berikut behind the scene-nya. Kembali syuting ke jalan. Syuting apakah ini? Apakah Minta Tolong is back? Atau Minta Kaget? Atau Uang Tolong? Tunggu saja.